Wanita cantik asal UK ini bernama Dani. Wanita ini bercerita bahwa hidupnya banyak dipengaruhi oleh kebaikan hati orang Palestina. Berawal dari kunjungannya ke Yordania 5 tahun lalu, Dani banyak bertemu dengan orang Palestina yang terusir akibat peristiwa Nakba 1948 silam. Sebagai orang Inggris, Dani berpikir bahwa orang Palestina yang ditemuinya di sana harusnya menaruh rasa dendam padanya atas pengusiran itu. Namun di luar dugaan, Dani malah mendapatkan kebaikan hati orang Palestina. Ia diperlakukan dengan begitu manusiawi saat jamuan makan. Selain itu, Dani juga mengaku bahwa ia belum pernah mendapatkan jamuan yang seindah orang Palestina berikan kala itu. Atas kebaikan mereka, Dani pun berpikir, seandainya ia masuk ke rumah secara acak, maka walau dalam keterbatasan ekonomi, pastinya orang Palestina akan tetap menghidangkan minuman terbaiknya. Sobat, layaknya pepatah mengatakan, air tuba dibalas air susu. Maka karena hal itulah, Dani mempelajari Islam dan akhirnya memeluk Islam. Masya Allah, semoga kebaikan dan keberkahan selalu menghampiri rakyat Palestina. Amin.